Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman ya. Alhamdulillah di saat ini uh, cuacanya sudah mulai hujan ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin uh, dilanda uh, banjir atau bencana yang lain, uh, semoga diberi ketabahan dan uh, kekuatan ya teman-teman. Alhamdulillah di wilayah Nganjuk sini uh, sudah musim hujan dan sudah hampir setiap hari uh, curah hujannya juga tinggi ya dan mungkin untuk teman-teman yang mungkin uh, tidak mempunyai bank pakan mungkin uh, perlu untuk pakan uh, kering atau pakan jadi nah, di tempat kita ada pakan uh, kering jadi raduan uh, sederhana mungkin teman-teman nanti berminat bisa ya di harga uh, di bawah 3.000 ya <tuh> nanti untuk penyesuaian pengiriman sesuai dengan uh, tempat teman teman nanti ada ongkirnya jauh dekatnya nanti uh, teman teman bisa wa langsung dan untuk pakan pakan uh, bahan uh, mungkin nanti kita akan bahas untuk teman teman ya mungkin yang saat ini ternak tapi belum punya bank pakan dan mungkin kalau pakan beli kita juga beli juga ya tapi uh, peradukannya juga tidak terlalu mahal karena untuk breeding Yang penting dombanya itu sudah kelihatan bagus Dan mau untuk makan e, pakan kita ya Jadi seperti itu Untuk mungkin teman-teman yang baru memulai menanam pakan Mungkin di <tuh> saat ini di musim hujan ini e, Waktu yang tepat untuk menanam bangpakan Tapi sebenarnya untuk bangpakan itu tanamnya sebelumnya Sebelum hujan, jadi kalau musim hujan seperti ini, e, bibitnya enggak, e, enggak apa ya, enggak busuk ya. Asalkan e, mungkin di tempat seperti ini, teman-teman bisa nanam, asalkan tempatnya itu agak tinggi. Kalau terlalu rendah, biasanya itu banyak yang mati. Jadi seperti itu. Dan untuk pakan-pakan kita, memang kita sediakan di sini ya. Ini di sore hari, ini domba-domba kita mungkin... E, sudah makan dan nanti kita tambahkan ini sudah habis di sini kita tambahkan untuk nama alamnya mungkin kita tidak eh, kasih lagi <tuh> karena mungkin tetap kita pantau karena ini sudah banyak yang bunting besar teman-teman ya -teman. jadi mungkin teman-teman eh, jika berminat dengan domba kita monggo silahkan pakai breeding dengan plus jantan atau tanpa pejantan bisa jadi seperti itu Uh, tinggal stoknya tinggal sekitar 40-an ya teman-teman jadi uh, monggo teman-teman uh, jika berminat di domba kita untuk ongkirnya gimana mas insya Allah gratis ongkir dan nanti kita berikan pakan uh, gratis tambahan untuk beberapa hari di tempat teman-teman jadi pakan kita seperti ini ya ini yang radukan awal yang lama mungkin masih ada jungle seperti ini Yo, ini yang banyak jungle ya ini jungle jungle-nya kerak kasar ya teman-teman seperti ini ini ada kulit kacang hijau ini radukan sederhana juga kalau untuk teman-teman yang mungkin eh, radukan sederhana dari selamper itu mungkin eh, kita kasihkan eh, per karungnya itu di 30 20 kilo per karungnya dan mungkin nanti eh, minimal 500 kilo ya kita kirim tentunya ada ongkir tapi mungkin insya Allah nggak terlalu banyak jika teman order minimal di 500 kilo. Oke untuk kendala-kendala di musim hujan seperti ini mungkin eh, jika pakan teman-teman eh, menggunakan hijauan mungkin eh, diare ya diare karena mungkin kalau di musim uh, penghujan ini siangnya panasnya juga lumayan sorenya seperti ini sudahnya mendung ini sekitar jam setengah lima sudah mendung seperti ini teman, -teman. kita hidupkan lampu sudah sangat uh, gelap seperti ini jika adanya memang di kandang kita seperti ini nanti kita akan cek uh, di next video kita akan cek uh, domba yang beranak ya yang kemarin mungkin di usia satu minggu jadi kemarin juga kita kurang enak badan jadi kita baru buat video seperti ini nah, ini jantan kita yang kemarin kita potong bulu ya sekarang uh, gemuk ya seperti ini dengan hanya pakan sederhana tuh, seperti ini ya. memang gunanya kalau dipotong bulu itu memang Agar e, domba itu cepat gemuk seperti ini, ini pakan. Ya, ini betina sudah bunting, ini kisaran di harga 21 teman-teman. Kalau teman-teman berminat, monggo silahkan. E, untuk jantannya tinggal cross texel 1 dan e, merino tanduk ya, 1 itu masih ada. Kalau mungkin teman-teman menginginkan jantan ini bisa, teman-teman bisa lanjut wa ya. Dan ini sudah bunting-bunting ya, alhamdulillah teman-teman ya. Uh, untuk uh, ambingnya juga sudah mulai turun, jadi alhamdulillah juga uh, kita kumpulkan dengan jantan ini. Teman-teman bisa lihat kemak dulu ya, yang dulu itu jantan jantan ini memang peranakannya bagus ya, peranakan bagus. mungkin dari banyak pertanyaan teman-teman kemarin itu tentang bang pakan, bang pakan itu memang bagus ya teman-teman, asalkan teman-teman bisa melakukannya sendiri dan punya lahan. Jadi kalau nggak punya lahan, teman-teman bisa menggunakan limbah pertanian. Alat -tah seperti itu ya. Kalau kita tetap mungkin insya Allah nanti kita akan nanam bang pakan karena di belakang kita, di belakang sini masih luas untuk tanam bang pakan. Tapi nunggu hujannya nanti sudah mulai Uh, sudah insentifnya sudah agak tinggi kita akan nanam jadi seperti itu untuk uh, bangpakan bang pakan paling cocok seperti apa sih mas uh, untuk bang pakan uh, antara jika teman-teman tanamnya di uh, lingkungan uh, padat penduduk seperti kita ini alangkah lebih baiknya menanam pakcong karena kalau pakcong itu eh uh, ayam itu enggak mau jika sudah tumbuh itu enggak dimakan sama ayam tapi kalau untuk odot itu biasanya tuh di lingkungan seperti ini itu habis dimakan ayam dan tidak bisa tumbuh jadi seperti itu oke mungkin cukup demikian teman-teman untuk eh, sore hari ini tentang pakan mungkin kita sudah lama tidak update insya Allah nanti kesehariannya juga kita akan update untuk teman-teman dan bila mana teman-teman berminat dengan pakan Ataupun domba kita, teman-teman bisa lanjut juga. Ya. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.